Beberapa pesepak bola profesional ternyata pernah menyatakan ketidaksukaannya jika harus melihat pertandingan sepak bola. Mereka lebih memilih untuk bermain daripada tergila-gila seperti supporter yang selalu mengikuti perkembangan sepak bola. Rutinitas sebagai pesepak bola telah membuat mereka merasa jenuh untuk selalu terlibat dalam sepak bola. Akhirnya, beberapa pemain lebih memilih untuk melakukan aktivitas lain seperti berkumpul dengan keluarga atau memainkan permainan lain selain sepak bola. Dan berikut adalah 4 pemain yang mengaku tidak menyukai pertandingan sepak bola. Ben White. Bek tengah andalan Arsenal asal Inggris, Ben White mengaku bahwa ia tidak pernah menyukai sepak bola ketika di luar lapangan. Pemain 24 tahun itu juga mengatakan bahwa ia tidak suka membawa sepak bola ke dalam rumahnya karena rutinitas yang ia jalani sebagai pemain telah membuatnya bergelut sepanjang waktu. Bek yang didatangkan dari Brighton seharga 50 juta euro itu juga mengaku bahwa sejak kecil ia jarang menyaksikan pertandingan sepak bola. Ben White hanya melihat untuk menganalisis permainan ataupun ketika timnas Inggris bermain. Gareth Bale. Selain berprofesi sebagai pesepak bola profesional, Gareth Bale juga dikenal dengan hobinya bermain golf. Bahkan, pemain asal Wales itu mengaku lebih menyukai olahraga golf dibandingkan sepak bola yang telah membesarkan namanya. Hal itu sempat membuat fans Real Madrid merasa kesal karena Gareth Bale lebih memprioritaskan golf daripada karirnya di Santiago Bernabeu. Apalagi, Gareth Bale mengaku lebih tertarik untuk menyaksikan pertandingan golf daripada sepak bola. Sejujurnya, saya tidak terlalu menonton pertandingan sepak bola. Saya lebih suka untuk menyaksikan golf. Marc-André Ter Stegen. Marc-André Ter Stegen, namanya mulai dikenal setelah didatangkan Barcelona dari Borussia Mönchengladbach di tahun 2014. Setelah 5 musim menjadi pilihan utama di bawah mister gawang Barcelona, kiper asal Jerman itu mengaku bahwa dirinya tidak terlalu terobsesi dengan sepak bola jika berada di luar lapangan. Bahkan, Ter Stegen juga mengaku bahwa dirinya tidak banyak tahu nama pemain dalam sepak bola. Aku tidak terlalu sering menyaksikan sepak bola. Aku hanya menontonnya jika aku tertarik ke satu pertandingan tertentu karena aku kenal beberapa pemainnya. Bahkan, ketika orang bertanya tentang nama pemain, aku tidak tahu namanya. Carlos Tevez. Carlos Tevez pernah merasakan puncak karirnya saat membela Manchester United dan juga klub rival sekota mereka, Manchester City. Bahkan, pria asal Argentina itu juga berhasil membawa Setan Merah meraih gelar juara Liga Champions musim 2007-2008. Namun, meski telah banyak berkontribusi untuk tim, Carlos Tevez mengaku bukan hanya kurang suka dengan pertandingan sepak bola, namun ia memang tidak menyukai sepak bola. Sama seperti Gareth Bale, Tevez lebih tertarik dengan olahraga golf. Aku tidak suka sepak bola. Aku tidak pernah menggemarinya. Aku hanya suka memainkannya dengan kakiku. Jika ada pertandingan sekelas Barcelona versus Real Madrid sekalipun, tapi ada pertandingan golf di kanal lain, aku akan menonton golf.